Assalamualaikum, bersiaran bersama saya lagi Yati Jufri atau panggil saja Cik Bunda. Untuk hari ini saya akan berkongsi dengan kawan-kawan pemanis mulut. Saya akan tunjukkan cara-cara membuat bingka kacang hijau. Biasa kacang hijau ni orang buat bubur kan. So hari ini saya akan buat bingka, tunjukkan cara-cara. Jom kita lihat apakah bahan-bahan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bingka kacang hijau ini ialah satu cawan kacang hijau. Kacang hijau ini nanti kita akan rendam dan rebus. Satu cawan gula pasir, dua cawan tepung gandum. Untuk tepung gandum ini saya gunakan jenama Faiza. Tapi kawan-kawan kalau kat rumah tu ada tepung gandum cap kunci ke, cap biscuit ke, cap apa pun boleh, asalkan tepung gandum. Jangan guna tepung ubi ke tepung kanji, sudah. Satu cawan santan pekat. Dan santan ni saya gunakan santan kara dalam kotak. Dua cawan air. Masukkan juga dua sudu butter dan satu sudu garam untuk menyedapkan daging bingka kacang hijau kita. Akhir sekali masukkan juga 3 biji telur dan perwarna hijau perisa pandan. Dan tuangkan air. Kita rendam kacang hijau ni lebih kurang setengah jam sebelum kita rebus. Ini dia kacang hijau yang saya telah rendam 20 minit tadi. Lepas tu saya basuh, lepas tu saya masukkan dalam periuk ni untuk saya rebus. Saya akan gunakan periuk tekanan tinggi. Jadi proses memasak agak cepat. So, kita tunggu lagi 20 minit untuk kacang siap direbus. Kacang hijau yang telah saya rebus, kita perlu ambil 2 cawan je untuk membuat bingka kacang hijau ni. Ni kacang hijau yang telah saya rebus, so saya akan ambil 2 cawan. Saya akan bagikan kepada 2 cawan tu, saya akan bagikan 1 cawan kepada 1 cawan. Okay, ni cawan yang pertama. Ini cawan yang kedua. Sedikit margarin dan tepung. Saya akan gunakan loyang 10 x 10 inci untuk bakar bingka kacang hijau ni. Margarin dan tepung tu saya akan salut dekat loyang saya. So saya tak gunakan kertas alas loyang. So saya akan sapu loyang ni. Saya akan nak sapu dekat dasar loyang ni, keliling loyang. So bila kita gunakan cara ni, kita tak perlu alas loyang kita. Menjimatkan kos kita. Okey, macam itu. Okey. Letak tepung tu, lepas tu kita ketuk-ketukkan. Semua bahan-bahan tadi saya akan blend dahulu. Masukkan santan. Dua cawan air. Satu cawan gula. 3 biji telur. 2 sudu butter. Garam, 1 mangkuk kacang hijau,
dan berwarna hijau pandan. Bahan-bahan yang telah saya kisar dan kita masukkan tepung. Masukkan tepung sedikit demi sedikit. Dia bahan-bahan yang telah siap saya kisar dan bahan ni perlu dimasak atas dapur sebelum dia dibakar. Saya masak adunan ni gunakan periuk noksa pakai button stir fry. Dapur kat rumah saya hari ni sibuk sikit. So kita tengok adunan kat sini dia cair. Kita masak sampai dia agak likat baru masuk dalam loyang dia. Dia dah macam berketul-ketul tu. Kalau kita nampak tu dia macam ni, dia dah dia nak likat dah ni. Lepas tu masukkan lagi satu cawan kacang hijau tadi. Ni patutnya air kita tadi tu kita letak air daun pandan pun tak apa, lagi sedap. Tapi hari ni daun pandan tak ada. Tak sempat nak cari daun pandan, so saya letak air biasa je. Tapi pasal pewarna hijau saya tu dah ada perasa pandan, dia okey lah juga. Cuma tak original lah. Okay, nampak dia dah agak pekat sikit. Kita tunggu lagi sekejap. Kita tengok dia dah pekat. Kita dah boleh berhentikan. Kita masuk dalam loyang. Kalau kita tak masak dulu atas dapur ni tadi, dia punya proses masak tu dia jadi lambat. Lamalah, dekat 1 jam lebih kita nak masak bingka ni. Kita ratakan atas dia. Okay, saya masukkan dalam oven. Saya masukkan bingka kacang hijau ni dalam oven dan bakar selama 40 minit dengan kepanasan 200 darjah. Okay, bila kita tengok tepi tu dah macam dah merekah, maknanya dah masak. Tapi saya cocok juga tengok tengah dia tu licin, bermakna dah masak. Tapi atas dia macam tak cantik, tak hitam sangat. So saya bakar bahagian atas saja. So saya masukkan balik, saya nak bakar bahagian atas. Saya bakar lagi 10 minit untuk bakar atas je. Atas dia dah coklat. Okey lah, dia agak garing sikit. So kita tunggu sampai bingka kita ni sejuk, baru kita terbalikkan. Okey, saya terbalikkan ni. Wah, kan tak melekat, ada sikit je tu. Kan tak alas pun okey. Okay, kita letak papan kita terbalikkan lagi sekali. Okey, cantik. Okay, bingka ni kita boleh potong siap-siap. Kita potong berapa yang kita suka. Okay, saya tunjuk cara nak potong bingka ni. Okey, kita ambil bahagian tengah ni.
Kita cari lagi bahagian kat sini. Kita potong ni biar senang orang makan. Ini dah ada tiga. Ini kita potong lagi. Kita pusingkan pula plastik lagi. Jadi kat tengah, kita ambil tengah ni pula. Kita potong ni. Kalau siapa yang berniaga ni, dia ada gula lah nak tekan. So kita dah dapat 36 bahagian. So senang je kita ambil. Kalau kita nak makan, kita ambil je satu. Inilah dia hasil daripada resipi saya hari ini. Bingka kacang hijau. Boleh dibuat sebagai juadah untuk minum petang atau sarapan pagi. Atau bila-bila masa yang kawan-kawan suka untuk makan. Terima kasih kerana menonton video saya. Ingat, like, share dan subscribe YouTube Sentuhan Border Glam. Hingga bertemu lagi di lain video. Bye!